Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue. Di video ini saya akan membahas cara aktifkan mode gaming pada ponsel dan pengguna dari HP Xiaomi Redmi 13C. Oke, di sini buat kalian yang mungkin ingin bermain game seperti saya juga, di sini saya sudah menyediakan dan sering bermain game Mobile Legend pada dan menggunakan ponsel Redmi 13C ini. Ya, selain mungkin cukup lebar juga ya untuk layarnya, untuk ponsel dari Redmi 13C ini juga mungkin saya rasa lebih enak ya dikarenakan memiliki ruang ponsel yang cukup besar sekali. Ya, untuk internalnya sampai 256 GB dan ini cukup besar sekali, ditambah dengan beberapa aplikasi yang saya gunakan ini juga cukup banyak. Ada Shopee, Home Credit juga, kemudian ada Neobank. Ya, banyak sekali di sini, masih cukup sekali ditambah dengan Mobile Legend game yang akan saya gunakan dan sering saya mainkan pada ponsel 13C. Yaitu kekurangannya mungkin jika kita sering kali menggunakan ataupun bermain game Mobile Legends seperti game MOBA ataupun RPG, ya sejenisnya dari game-game online, mungkin jika makin lama aplikasi ataupun game tersebut jika kalau menggunakan ponsel Redmi 13C ini sedikit nge-lag dan patah-patah ya. Dan karena itulah untuk mengatasi hal tersebut, jangan terlalu lama bermain game. Namun jika kalian tetap ingin menggunakan dan bermain game yang lama, bisa kalian atasi dengan cara menggunakan game booster ataupun mode gaming. Jadi untuk pengguna Redmi 13C ini belum tersedia secara langsung seperti halnya yang disediakan ataupun yang dibekali pada Poco X3 Pro dan Poco X5 Pro, kemudian ada dari Reno 8 dan di bawahnya. Beberapa ponsel tersebut juga saya gunakan sebelumnya dan menyediakan mode gaming yang secara langsung tertempel dan terpasang pada ponsel Androidnya. Lain halnya seperti Redmi 19 ini tidak dibekali langsung untuk game booster, namun kalian bisa mengunduhnya melalui Google Play Store. Nah, ini adalah game booster yang saya gunakan. Untuk cara penggunaannya mudah. Ya, saya sudah siapkan di deskripsi video ini untuk full cara penggunaan game posternya. Nah, ini saya menggunakan game booster yang 4X faster ya, namun bukan yang pro. Ini versi yang gratis, namun cukup membantu juga. Dan ini sering saya gunakan pada ponsel Redmi 13C ini juga. Dan berfungsi juga menurunkan ping yang sebelumnya ping 70 ms, diturunkan sampai 25 ms, bahkan di 17 ya. Dan itu jika kalian bermain di larut malam. Namun jangan lupa gunakan juga untuk koneksi tambahannya seperti halnya WiFi. WiFi menggunakan ponsel tidak apa-apa, ataupun koneksi internet pada ponsel perangkat yang lain sambungan saja. Kemudian aktifkan juga data internet yang kalian miliki pada voucher dan kartu perdana yang kalian gunakan. Nah, ini berfungsi untuk mempercepat kembali dan mungkin lebih enak jika kita gunakan saat bermain game MOBA ataupun game online dan RPG sejenis online yang lain-lainnya. Jadi begitu untuk cara aktifkan mode gaming pada ponsel Xiaomi Redmi 13C. Untuk kalian yang masih ada beberapa pertanyaan, boleh sertakan saja di bawah kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye-bye.